kerajaan bakal menyediakan bantuan tunai sebanyak RM500 kepada golongan orang kurang upaya OKU yang kehilangan pekerjaan atau ketiadaan kerja untuk tempoh 3 bulan. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Menurut Perdana Menteri, semasa mengumumkan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemula, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, bagi membantu golongan OKU yang telah kehilangan pekerjaan atau ketiadaan kerja dan bukan penerima bantuan elaun pekerja cacat sedia ada, kerajaan bersetuju untuk memberikan bantuan kewangan RM500 seorang untuk tempoh 3 bulan. Untuk itu, RM30 juta diperuntukkan bagi memanfaatkan seramai 20,000 orang OKU. Tambahnya lagi, kerajaan juga akan melaksanakan program jaringan inisiatif umum atau JITU bagi tujuan menyediakan bantuan asas modal perniagaan dan membimbing golongan OKU dan gelandangan dalam perniagaan. Sejumlah RM20 juta diperuntukkan untuk tujuan ini dan dijangka dapat memberi manfaat kepada lebih 40,000 individu. Semoga dengan pemberian bantuan ini dapat membantu golongan OKU yang kehilangan pendapatan untuk meneruskan kelangsungan hidup pada bulan-bulan mendatang serta dapat mengharungi kesan pandemik COVID-19 yang sedang melanda di negara kita pada ketika ini. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!